Hitam yang berhormat, takut apa yang akan berlaku nanti kalau ada hujan lebat dan sebagainya. Dan oleh itu yang berhormat menyatakan, mengapa tidak ditumpukan atau difokuskan pembangunan juga di luar bandar. Ahli daripada Batu Uban telah nyatakan kes di kampung Belacan dan banjir yang kerap kali berlaku di situ. Setuju atau tidak, ataupun saya ingin tanya pada Yang Berhormat, juga di negeri Pulau Pinang, iaitu di pulau, di kawasan pulau, terutamanya di bahagian Jelutong, bahagian Sungai Pinang, bahagian kawasan adun saya, Datuk Keramat, tak perlu hujan lebat untuk ada banjir di dalam bandar. Apakah tidak perlu untuk kita terus maju dan membangunkan dan buat apa yang perlu supaya atasi ini juga di bandar? Bukan satu isu di mana kita cuma membangunkan bandar dan abaikan, tak tumpu perhatian pada luar bandar. Ada sebab mengapa di bandar juga kita perlu buat bangunan dan atasi masalah yang wujud sekarang. In fact, Yang Berhormat, dengan izin, apabila langit semakin hitam di pulau, saya pun tak boleh tidur. Saya tahu Datuk Keramat mesti banjir. Saya tak boleh tidur. So itu maksud saya, saya tak ingin tahu apakah pendirian daripada Yang Berhormat ni, kita jangan tumpukan perhatian pada pembangunan di Pulau Pinang, di bahagian pulau, terutama termasuk projek-projek mega yang kamu nyatakan, yang kami sering nyatakan saja. In fact, projek-projek mega ini yang akan ada spillover effect, yang akan membangunkan spillover effect pada orang luar bandar. Betul atau tidak, Yang Berhormat? Itu yang saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat. Penjelasan Yang Berhormat Penaga. Boleh. Ya, Madam Speaker, terima kasih. Saya bersetuju sangat dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tumpang dan juga Yang Berhormat Datuk Keramat. Even di balik pulau sendiri pun sebenarnya, kalau tak hujan pun, kalau pasang hujan sikit pun memang akan banjir. Saya nak minta kepada kerajaan negeri, kalau boleh, segerakan projek untuk memantau dan juga menidakkan supaya tidak berlaku lagi banjir di kawasan-kawasan di Batu Keramat, di Batu Maung dan juga di balik pulau. Sediakan pertengahan yang lebih untuk projek ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sungai Pinang dan juga Datuk Keramat dan juga kepada Pulau Betung. Pendirian saya memang kepentingan rakyat harus diutamakan. Saya akui bahawa kawasan-kawasan Pulau Betung ke Datuk Keramat ke, bila berlaku hujan akan berlaku banjir kilat. Itu tak dapat dinafikan. Ini adalah peranan JPS dan sebagainya, dan juga MPPP. Okay. Yang saya bangkitkan ini mengancam nyawa. Sebentar. Okay. Ini yang saya bangkitkan ialah sungai besar yang boleh mengancam nyawa, harta benda dan kerosakan kemusnahan yang sangat besar. Itu yang saya tekankan. Kalau takat rugi-rugi pun kita rasa sedih, apalagi kalau kehilangan nyawa, anak-anak kecil, orang tua dan sebagainya. Belum lagi berlaku, tapi saya sangat khawatir kerana berulang kali saya kata ban dah naik sebelah Kedah. Ayah tak boleh melimpah kan, datang semua belah sini. Ya, Prai. Terima kasih Yang Dipertua. Dan terima kasih Ali daripada Penaga. Ini masalah banjir ini adalah masalah banjir besar di Pulau Pinang. Bukan di Sungai Muda saja. Mungkin kemungkinan ini dahsyat. Di Perai, Perindasan Perai, saya ingat tiap-tiap tahunlah mungkin beberapa kali banjir kilat ini berlaku di kawasan saya di Perai. Akibat hujan dan air pasang. Mungkin tanah di Perindasan Perai ini adalah rendah sekali. So, maka isu banjir ini adalah lebih besar daripada apa yang diperkatakan oleh Ahli Penaga. Dan isu ini saya bangkit dalam Parlimen. Isu industri Perai, sebab rasa ini melibatkan, sebab ini saya rasa mengkhawatirkan pelabur-pelabur.
Saya ingat satu hari banjir, beberapa juta kita hilang. Saya telah bertemu dengan beberapa industri, pengurus-pengurus, terutama daripada luar negeri, mereka khawatir. Tapi apabila kita ketahui bahawa di bawah rancangan Malaysia ke-9 ini, ada peruntukan dulu, awal-awal ini peruntukan 56 juta supaya untuk meletakkan itu pump yang saya rasa belum mereka order, mungkin sudah pohon order daripada Germany, belum sampai lagi, dan kebanyakan pump-pump yang ada sudah rosak apabila saya melihat kawasan itu. Ini saya ingat dalam sebulan kita apabila kita ambil kerjaan. Maka di kawasan industri Prai ini, dan ini di bawah kerajaan persekutuan. Janganlah. Kalau betul-betul kerajaan Pulau Pinang salah, beritahu. Tak ada apa-apa. Tak ada, no problem. Tapi janganlah seolah-olah kita salahkan bahawa kita lah jadi punca segala masalah. Terutama sekali di banjir. Saya ingat itu perlu kerjasama pelbagai pihak. Dan yang lebih teruk ialah macam kawasan industri Perai. Dan jawapan daripada menteri yang berkenaan di parlimen tak memuaskan langsung. Dia cuma ulang perkara-perkara lama. Ini saya akan pakai lagi. Ini dalam ucapan apa ini penangguhan. So, ahli penaga ini, saya rasa perkara banjir ini lebih besar dan melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Janganlah seolah-olah menuduh kerajaan baru. Saya rasa bukan kita ni mau membiarkan rakyat, tidak. Saya rasa pasal kes ini, double tracking ini, ahli tanya kenapa SPU saja. Kita mau berhati-hati. Sebab saya rasa siapa-siapa syarikat ini yang bertanggungjawab untuk melaksanakan projek ini, kita menampaikan message, jangan biarkan apa itu kehendak rakyat. Jangan roboh kuil-kuil. Jangan roboh macam itu yang berlaku sebelum itu. Sebab itu, kita ini berhati-hati. Itu saja. Itu bukan satu kesalahan. Walaupun saya rasa mungkin projek ini lambat sikit. Tapi lambat sikit apalah. Rakyat menerima itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya dengar berkenaan dengan banjir ini. Dulu masa saya di sebelah sana lah, sekarang dah sebelah sini. Saya jadi esko infra dulu. Kita buat kerja lah. Memang masalah timbul, masalah apa, nip tide, masalah banjir ni, banjir kilat, banjir kerana high tide, nip tide. Kawan saya lama, Bukan Jemaah. Memang kerajaan masa tu telah berusaha untuk menyelesaikan masalah banjir kerana high tide ni. Berlaku. Dan kita cuba lah. N10, N12. Dulu kawasan Komtar tu banjir. Bila setahun dua kali kan banjir sampai naik sampai ke kaki Komtar. Tapi oleh kerana kita cuba buat N10, N12, selesai. Buat retention pond di ujung sana, ujung sungai. Kalau macam tu boleh usahakan. Jadi saya harap pihak kerajaan negeri sekarang boleh usahakan supaya buat skim macam itu dapat menyelesaikan. Kalau tak dapat memanglah kerajaan negeri tak akan mampu buat sendiri. Kos cukup tinggi. Kerana baik-baik ini kerajaan pusat lah. Pergi minta dengan kerajaan pusat. Minta duit buat. Dan kalau kita bergaduh kali dengan kerajaan pusat, tak dapat lah projek itu. Itu pendapat saya. Dasar sikit. Kena tanya penaga. Terima kasih ahli penaga. Okay, peruntukan 56 juta untuk mengawal banjir di Perindah Serpai ini sila diturunkan oleh kerajaan persekutuan kepada saya ingat 26, lebih kurang 26. So ini saya lagi menyulitkan perkara untuk mengawal dan mengatasi masalah banjir di Perindah Serpai. Terima kasih. Tuan Speaker. Yes, yes. Pendek saja. Tuan Speaker, saya rasa tadi Yang Mohamad pada penaga dia sedang membawakan satu perkara berkenaan dengan masalah kerjasama daripada kerajaan negeri berkenaan dengan pengambilan balik tanah
di atas pembesaran apa nama ni RTB di bahagian Pulau Pinang dan juga double tracking dan sebagainya, kemudian dah direi pergi pasal banjir di kawasan pulau dan sebagainya. Kalau boleh yang Berhormat Penaga teruskan ke arah itulah supaya kita boleh dapat tahu apa dia.